What's up baseball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Hari gue di game Halis lagi dari Elang Cup 3. Kali ini pertandingan antara Indonesia Selection melawan Methodist Dua Hawk. Ini gue pertama mau bilang gue salut banget dengan penampilannya tim nasional Indonesia. Ini boleh dibilang mereka melawan 5 pemain asing yang semuanya berkelas menurut gue, dan mereka sangat kompetitif sekali di pertandingan kali ini. Menurut gue sentuhannya coach Raiko Toroman sudah sangat terasa nih di timnas, dimana ball movementnya sangat bagus, defense-nya juga bagus, serta mereka bermain sangat berani sekali. Dan yang pasti Juan Loren dan juga Andakara Prastawa di pertandingan ini luar biasa banget. Gue harus bilang, harus kasih mereka kredit nih. Dua pertandingan awal di Elang Cup ini, dua-duanya bermain sangat bagus banget. Lalu juga gue gak boleh lupa, ada Mejoni juga di pertandingan ini, cukup on fire. Serta Vincent dan juga Laurentius Oye nih, dua pemain yang apa ya, bahu-membahu lah untuk menjaga Sam Deguara. Jadi respect banget untuk dua pemain itu juga. Sebenarnya timnas hampir menang di game kali ini, mereka hanya kalah di quarter 1 aja. Jadi kalau mereka tadi quarter 1-nya bagus, mungkin mereka bisa menang sih pertandingan ini. Tapi selain itu dari Methodist Dua Hawk sendiri, Seven Goodman kalau nggak salah tadi 33 poin. Ini Seven Goodman hari ini menunjukkan skill shooting-nya nih. Banyak orang meragukan shooting-nya dia, tapi dia hari ini 3 kali 3 poin. Kalau gitu guys, kita langsung aja ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights. Jumbo. We did. And the ball. Oh,
Yeah!
Tujuh puluh delapan, 72. Kalian, berat.